Aduh pak cik. Alamak, kesiannya orang gila. Nak kata gila, entahlah. Secara asalnya macam gila. Aduh, kesian pula aku tengok. Oi kau. Tujuh, sepuluh. Allah pakcik, kenapa pakcik? Aku ingat aku nak pergi terus sampai dekat apa nama jalan tu? Jalan nak ke JM Klang. Kita terus tau. Kita ikut jalan lain sikit hari ni. Lama tak ikut jalan lama tu, jalan lama dulu tu. Aku nak ikut jalan tu sekejap lagi. Jalan ni straight, dia sampai dekat exit Banting ke. And aku malas nak rushing-rushing, nak relax-relax je. Jalan yang aku guna sekejap lagi ni, antara jalan yang first aku guna untuk pergi, untuk balik kerja, naik motor lah. Sebelum aku ada jalan lain lah, alternatif jalan lain. Jadi jalan yang ni memang antara favorite aku lah. Siang malam memang aku ikut jalan ni je dululah, jalan motor ni. Pasal dulu aku bawa ambil lesen motor, memang jalan ni jalan favorite aku. Tapi syok lah. Tapi kalau ikut jalan kereta ni straight, memang best lah. Bawa nak main top speed tu memang best lah. Cik, top speed apa PKP ni, top speed ni. Tapi bila malam, sini memang gelap gelik. Terutama kalau lalu lorong-lorong tadi kan, memang gelap lah. Sebab ada beberapa lorong tu, lampu dia memang tak ada langsung. Ada yang ada lampu, ada yang tak ada. Memang banyak, orang kata banyak hutan-hutan sikit lah. Dan ada beberapa rumah dekat belah-belah sana tu. Tapi kalau ikut pagi ataupun balik kerja petang, syok. Memang syok gila. Macam waktu-waktu macam ni kan, sebelum senja ni, langit-langit merah ni, wah memang best. Alamak, jalan tutup lah. Alamak, tak dapat nak jalan dengan motor panjang. Still masuk dalam besar juga. Aku rasa maintenance. Oh, dia ni berlubang. Jalan berlubang lah. Dia tampal. So dia buat jalan motor alternatif kat tepi ni. Tak tahulah sampai mana jalan motor ni. Maksudnya ujung tu. Oh, dia masuk jalan motor balik ke tak? Ke ya? I not sure lah. Oh, jalan motor balik. Okay, nice. Dia ikut jalan motor balik. Tapi sini hati-hati, tak boleh laju. Sebab kadang-kadang dia ada bonggol tau. Aku rasa dia tutup tadi tu, maybe sebab ada bonggol yang menyebabkan motor tu macam melayang tau. Aku banyak kali dah motor aku melayang. Dia macam motocross tu. Memang gayat lah. Memang seram kat lah. Nampak kejap tu jalan tak kata. Bodoh jalan. Lepas tu lah, dia buat slow je di sini. Tak nak rushing-rushing. Dia punya tampal jalan tu menyakitkan betul telur. Aduh. Oh, sakit hati. Tak lewat molek sikit kau. Dan jalan ni juga aku pernah hampir accident tau. Aku pernah hampir accident kat jalan ni. Ada satu jalan tu macam ada lengkungan, macam beli corner lah. Tiba-tiba malam lah, ni waktu malam, tiba-tiba ada budak-budak tengah lepak dekat jalan tu, naik motor lah. Budak-budak dalam 5 orang, dia boleh lepak dekat tengah jalan motor tu. Dan sambil dia orang lawan arus. Ada seorang tu dia lawan arus. Aku terus. Lepas tu aku naik motor Demak Skyline 200. Tengah-tengah corner, pop, jadi pada budak kat depan menuju ke arah aku. Aku tak belok, aku terus je. Budak tu dia belok. Lepas tu dia jatuh atas rumput. Aku cakap gila betul lah. Boleh pula ada orang lepak dekat jalan motor. Jalan ni lah rasanya. Jalan ni rasanya. Depan lagi bukan ini.
Ni lorong tahi. Ha, lorong ni gelap lorong ni. Serius. Lampu tak ada. Ada banyak kawasan-kawasan rumput macam yang untuk di landing dekat depan tu, Kelang Banting kan. Ini ni exit Bandar Botanik. Ah, ni lah jalan dia. Okey, masa jalan ni lah ya aku pernah hampir accident. Depan tu ada corner. Kau bayangkan eh, aku buat laju ni corner kan. Tengah-tengah corner, kau bayangkan ada budak motor lalu lawan arus. Cuba kau bayangkan. Gila. Macam tu lah yang terjadi masa aku mula-mula naik motor. Clash. Ha, ni dah easy. Oh, dia tak boleh pergi sana dah. So ni maksimum lah. Ha, ngam-ngam je aku nak easy. Okay. Ha, ni jalan lama ni. Jalan lama aku dulu ni. Tapi selalu banyak kereta sebab orang daripada Kelang tu balik. Dan traffic light pertama nak daripada arah Johan Setia tu antara satu, salah satu punca kesesakan lah. Ini LRT 3 projek. Tak habis-habis lagi. Dah pun tahu dah. So LRT 3 akan buat kat sini nanti. Ini jalan kita tak boleh buat laju-laju sangat sebab jalan dia memang haram. Sebab apa? Nanti aku tunjuk sebab apa. Tak boleh buat laju sangat. Memang bahaya. Sekejap eh, macam nak mencelah ni. Allah, rapatnya weh. Rapatnya weh. Tak ikut lane. Tiba-tiba si baik kau. Sini tiba-tiba jadi dua lane. Secara tiba-tiba tu yang bahaya sikit kat sini. Dulu ada Petronas kat sini. Lepas tu Petronas dah jadi tapak jambatan LRT. Dulu aku selalu lepak kat Petronas ni. So sini ada R&R baru Johan Setia. Ada KFC kat sini dulu. Oh, shock dulu tu. Aku dulu biasa selalu kat singgah sini. Oh ni haram ni. Allah, jalan menggerutu macam jerawat. Memang kena slow sini. Sini dah boleh laju sikit. Sikit je lah. Sekejap, aku tak pernah ikut jalan ni. Aku takut ada roadblock ni. Harap tak ada lah. Di tahan kereta je. Rasanya insyaAllah tak ada kot. Bukan lorong pula dah. Oh, sini lah roadblock dia. Okay. Berhenti kah? Terus? Okay. Sebaik abang tu bagi terus. Abang ada tu tengok je. Aku dah tahu dia tengok tu masa nak suruh aku berhenti kan. Dia tahan kereta je. Tapi sah lah, memang ada polis lah. Tu, oh, ni aku kata haram ni. Ini yang aku kata haram. Jalan dia tak boleh buat laju. Macam mana lah. Telur tak sakit. Lambat aku balik hari ni. Dia berjalan-jalan hari ni. Relax lah. Esok kan cuti. Hari Jumaat, Chinese New Year. Relax lu. Wah ni haram gila jalan ni. Ya Allah. Sepadan daerah Kuala Langat. Ah, dah hijau ke? Oh. Kat sini ada satu kedai sate best. Kedai sate Barokah. Aku dulu sebelum PKP tu selalu beli. Sekarang ni tak tahu buka lagi ke tak kedai tu. Pasal tak ada dalam Foodpanda. Ui, kedai dia dah tak ada. Alah. Aku rasa dia pindah pun. Situlah tempat selalu orang beli sate, makan mi kari, soto, mi sup, si ayam, si lemak dan sebagainya. Situ memang tempat best kot. Sebab makanan dia murah. Lepas tu besar-besar pula sate dia. Oh, kan dah tutup lah. Aduh, aku rasa dia pindah ni. Ataupun orang beli tanah tu. Tak tahu lah. Sikit lagi nak maghrib ni. Jalan. Ai, bonggol ni. Ui, ui. Tajam siot bonggol ni. Boleh menyebabkan pecah telur, tahu tak? Okey lah guys, video kita sampai sini je. Saja kita buat jalan-jalan sebelum cuti tahun baru Cina. So saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua warga-warga Cina. Dan
yang menyambut tahun baru Cina lah. So jaga SOP, jaga jarak, makan limau, jaga pun jaga jarak. So mana tak boleh balik kampung tu tak apa, boleh video call mah. Video call sambil makan limau mah. Apa susah, internet kan ada. Dulu lain cerita, dulu tak ada internet kan. Sekarang ada internet, boleh video call mah. Buat Skype ke, WhatsApp Wish ke, Google Meet ke. Macam-macam mah boleh buat. Tak payah bingung mah. So selamat, saya mengucapkan selamat tahun baru Cina. Happy Chinese New Year. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Waffle lagi. Kita jumpa di next video. Dan assalamualaikum. Kena jam pun. Orang nak masuk kanan je. Ni jalan kampung ni.